أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون صدق الله العظيم. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan segala tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, apa saja yang ada di antara salam, semua kata Allah menunjukkan kepada kita bukti kata Allah adanya kekuasaan Allah. Makanya tiap kali Allah cerita alam, Allah mengatakan hada khulqullah, ya ini kata Allah karyaku, buatanku. Kemudian Allah nanti coba tuh ya, apa yang kalian sebab selain dari perlu bisa buat Allah, silakan satu saja, satu mangga seluruh alam kumpulkan, apa manusia desa mereka suruh buat satu mangga. Mangga ya Allah, ini karyaku kata Allah. Aruni, tantang oleh Allah. Coba tunjukkan. Apa yang kalian sembah selain daripada Allah, bisa buat apa kata Allah. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 187 daripada suratul A'raf, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, qul, katakan kepada mereka, Allah mengingatkan dalam ayat ini, yas'aluna kata Allah, mereka tanya kepada Nabi Muhammad anisa'at, tentang hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat. Pada suatu hari malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, nyamar sebagai orang biasa, dan ada yang tahu kalau ini malaikat, berbentuk orang yang tampan, bersih mukanya, terus pakaiannya bersih rapi, rambutnya hitam tersisir rapi. Kata Umar, kita bingung kalau mau dibilang orang dekat tidak ada yang kenal, kalau orang jauh mestinya kalau musafir kan mukanya berdebu, apalagi ini padang pasir, ini tidak bersih mukanya, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam tersisir rapi, duduk langsung menghadap kepada Rasulullah dan lututnya ditempelkan lutut Rasulullah sambil tangan ditaruh di atas sepahanya. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, terangkan kepada apa Islam itu. Diterangkan oleh Rasulullah, rukun Islam 5, satu persatu silakan Rasulullah.
Setelah Rasulullah menangkan, kemudian dia mengatakan, sodakta betul kami ya Muhammad. Kata sahabat itu heran, ini orang tanya, tiap kali Rasulullah dia mengatakan betul kami ya Muhammad. Sudah, sekarang apa iman itu? Dijelaskan oleh Rasulullah rukun iman yang enam. Semua sahabat apa? Begitu dengan langsung hafal semuanya. Jelaskan oleh Rasulullah rukun iman ada enam, satu persatu terangkan. Dia mengatakan sodakta betul kami ya Muhammad. Makanya kata Umar bin Khattab, kita heran, ini orang tanya, tapi kalau Rasulullah juga dia bilang betul, sudah tahu tak? Kemudian dia tanya apa? Apa ihsan? Islam, iman, paling tidak apa? Rasulullah mengatakan, anta'budallah, kamu beri, siapa yang sampai tingkat ini apa? Beribadah seakan betul-betul menghadap kepada Allah. Kalau kamu belum bisa, belum mampu, yang penting kamu merasa diawasi sama Allah itu ihsan. Dalam ibadat betul-betul merasa berhadapan sama Allah itu tingkat paling tinggi. Kalau belum mampu kata Rasulullah tidak apa-apa, yang penting kamu merasa di bawah pengawasan Allah. Betul ya Muhammad. Kemudian yang terakhir dia tanya, mata sah kapan kiamat? Waktu sampai pada pertanyaan ini apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada orang itu, mal mas'ulah, orang yang ditanya itu Rasulullah tidak lebih tahu dari yang bertanya. Orang yang ditanya itu Rasulullah tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tambah bingung sahabat, sopong ini. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Mal mas'ulu anna bi'a'lamnya, orang yang ditanya itu Rasulullah tidak lebih tahu. Kalau belum tahu, dia dulu yang kasih tahu. Ya sudah, terangkan tanda-tandanya, terangkan Rasulullah tanda-tanda kiamat. Sudah selesai pergi dia. Sahabat masih tercengang, ini orang siapa? Tak bagi kenalan, tahu-tahu duduk langsung dihadap Rasulullah, lututnya ini ditempelkan lutut Rasulullah. Rasulullah tanya sama sahabat, tahu kamu siapa tadi? Kata sahabat, Allah dan Rasulullah yang itu, itu tadi malaikat Jibril datang mau ngajari kamu, cuman caranya tanya jawab. Di dalam riwayat yang lain, begitu dia keluar, Rasulullah menyuruh sahabat itu suruh balik orang tadi. Lihat, sama sekali tidak ada jejaknya. Tidak ada ya Rasulullah, jejaknya sama sekali padang pasir. Meskipun ada bekas lapang, tidak ada. Rasulullah tanya, tahu kamu, siapa yang tarik tadi? Itu tadi malaikat Jibril. Coba lu selaman yo, coba lu. Coba tahu. Kalau sudah nyamar jadi orang biasa, Nabi Ibrahim tidak tahu. Itu tadi malaikat Jibril. Makanya Allah mengatakan, yas'alunak, orang-orang tanya, kapan hari kiamat? Allah mengatakan, ayyana Musa, kapan datangnya hari kiamat? Allah mengatakan, qul jawabni ya Muhammad, innama ibla, yang tahu tentang hari kiamat cuma Allah tahu, tidak ada yang kasih tahu. Jangankan manusia, walaupun malaikat yang menunjuk sangka Israfil tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, setelah Allah menjadikan langit dan bumi, khalaqasur, Allah menjadikan itu trompet lebarnya selebar langit dan bumi, trompetnya besarnya lebarnya saja selebar langit dan bumi. Dari mulai dijadikan sudah dari mulutnya malaikat sampai tunggu kapan perintahnya enggak terus. Jadi si coba dah dicoba ente. Dari mulai dijadikan sudah diletakkan di mulutnya enggak tunggu perintah. Tidak ada perintah, tidak berani. Rasulullah mengatakan akan ditiupkan tiga kali. Tiupan yang pertama semua makhluk ketakutan, yang paling takut iblis, sekarang saatnya diiksa. Kemudian tiupan yang kedua semua mati, tidak ada kecuali. Walaupun dia malaikat maut, mati sekali malaikat maut, tinggal Allah sendiri. Dengan sumbarnya Allah mengatakan wal hayyu, dia Allah zat yang maha hidup, tidak ada hidup kecuali dia. Baru Allah bangkit malaikat, bangun, tiupkan sangkakala, semua keluar dari kubur. Rasulullah mengatakan antara tiupan yang pertama dengan tiupan kedua itu 40. Kata sahabat, kita lupa tidak tanya sama Rasulullah apa 40 hari antara tiupan yang pertama sampai kedua. Rasulullah mengatakan 40. Kita lupa tidak tanya apa 40 hari apa 40 tahun, tidak tahu. Cuma Rasulullah memberi syarat 40, tiupan pertama dengan kedua, tiupan kedua dengan ketiga. Jangankan kita, makanya Allah, kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Allah mengingatkan dalam itu, qul, katakan kepada mereka, innama ilmuha, yang tahu kata Allah cuma Allah tahu. La yujalliyah, kata Allah tidak diberitahunya. Kenapa? Thaqulat fih, berat kata Allah bagi langit dan bumi. Jangankan kita, langit sama kalian kita berat. Allah mengatakan berat bagi langit. La ta'tikum illa baghtah, tidak akan datang kecuali secara tiba-tiba. Kenapa? Kalau dikasih tahu, tidak mampu kita. Tapi semua dikasih tahu,
Tiap orang semua dikasih tahu isyarat. Cuman kita tidak bisa membaca sinyal. Tiap orang, siapa saja yang akan meninggal dunia sudah ada isyaratnya. Cuman kita tidak ngerti. Rasulullah sebelum meninggal dunia pada saat turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, langsung Rasulullah panggil anak istri Fatimah. Dipisi oleh Rasulullah, nangisnya luar biasa. Dipisi lagi, tersenyum Siti Fatimah. Siti Aisyah penasaran, dari semua keluarga Rasulullah cuma kamu yang dipisi sama Rasulullah. Kasih tahu apa? Kata Siti Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia apa. Walaupun sama kamu, rahasia apa tidak akan saya buka. Rahasia kok. Setelah Rasulullah meninggal dunia, penasaran deh, kepintau apa? Nah, sekarang boleh. Pada saat turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, sampai pada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, itu naik tanda ajar Rasulullah sudah dekat. Lu ayatnya kan kabar gembira idza jaa nasrullah, kalau nanti sudah datang pertolongan Allah dan banyak orang dan apa sampai kota Mekah sudah jatuhkan oleh Islam menang dan kamu lihat banyak berbondong-bondong orang musuh Islam. Itu na'i, tanda ajar Rasulullah sudah dekat. Setelah ayat diturun kurang lebih 70 hari Rasulullah meninggal dunia, tidak lama. Itu ayat turun pada saat Rasulullah hajjatul wada, haji. Makanya Rasulullah mengatakan kepada sahabat, mungkin ini tahun terakhir saya bertemu dengan kamu. Semua sahabat menangis. Pada saat Rasulullah khutbah, apa? Dalam khutbahnya hajjatul wada, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, la'allilah, mungkin tahun depan saya tidak akan bertemu kamu kembali. Bayangkan beratnya sahabat pada saat Rasul ini tahun terakhir, nangis semua sahabat. Makanya Rasulullah ayat ini turun, Rasulullah manggil anaknya Siti Fatimah, dibisi, saya sudah dikasih tahu sama Allah, ajal sudah dekat, siap ya Muhammad. Apa sanggupnya meninggal, apa sanggupnya mati? Fasabbih, yang banyak kau berzikir baca tasbih subhanallah, yang banyak baca tahmid alhamdulillah, yang banyak baca istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih tahmid ini sanggunya Rasulullah loh. Orang paling mulia masih apalagi kita. Ini loh bekalnya kalau mau menghadap sama Allah. Rasulullah masuk keluar rumah sampai rukun baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fil, kalau sampai innahu kana tawwaba subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, dua-dua dibaca oleh Rasulullah. Sampai kata Siti Aisyah masuk terus Rasul keluar rumah, Rasulullah baca ini, rukuk Rasulullah baca ini, sudah dikasih tahu siap ya Muhammad. Rasulullah lahir pada hari Senin, pas meninggal dunia pada hari Senin. Sebelum beliau meninggal dunia kurang lebih 13 hari itu, innaka, sungguh ya Muhammad, kamu mayit dan mereka juga bakal meninggal dunia. Pas hari Senin Rasulullah memberi, Rasulullah sakit kurang lebih 13 hari. Rasulullah ngasih tahu anaknya, hari ini jangan terima tamu. Iya Pak. Siti Fatimah lihat Rasulullah sakitnya nangis ya. Dia mengatakan wa karba abata, alangkah beratnya sakitnya apa. Rasulullah mengatakan mulai hari ini abamu tidak sakit lagi. Dia pikir wah alhamdulillah, mulai saat ini abamu tidak sakit lagi, jangan khawatir. Sesuai kepikiran kan, namanya anak sangat cinta sama abahnya dan Rasulullah cinta sama Siti Fatimah. Jadi lihat itu tidak tega dia lihat sakitnya abahnya. Panasnya Rasulullah dua kali orang biasa. Berapa panasnya? Sampai setep Rasulullah dua kali lipat. Dipegang oleh sahabat, ya Rasul, panasmu. Iya, saya dikasih pala dua kali lipat, sakitnya juga dua kali lipat sama. Rasulullah beritahu anaknya Siti Fatimah, hari ini jangan terima tamu ya. Ya bah, pas hari Senin. Tak lama dorong ketuk pintu. Dibuka sama Siti Fatimah dikasih tahu, abah tak terima tamu. Dengan sorot mata yang tajam, dia bilang sama si, bilang sama abang, saya yang datang tidak boleh, tak? Lu tidak boleh balik saya. Dia ada oleh, ngotot. Saya yang datang, bilang sama abangmu. Kalau tidak boleh balik. Masuk Siti Fatimah, dia bilang bah, ada tamu. Saya bilang abah tidak terima tamu. Dia bilang bilang sama abangmu saya yang datang. Tersenyum Rasulullah. Tahu kamu siapa yang datang itu?
hazimin, yang akan segala kelezatan dunia dan yang akan memutuskan syahwat itu, yang datang malaikat maut. Kondati dok-dok langsung ditarik ngono tok. Rasulullah malaikat pamit dhisik, ndak mau, mau balik malaikat. Kalau Rasulullah ndak mau ndak apa-apa, ndak wani malaikat. Sik ditawari panjang umur, mau panjang umur ya Muhammad. Berapa? Sebanyak rambut. Satu rambut satu tahun. Mau? Ndak kata Rasul. Sekarang saja. Kene wis iso mlaku. Duwakno do umur ya nak. Mlaku sak kenceng jaluk dawa umur. Rasulullah beritahu kepada Arya Siti Fatimah, tahu kamu siapa yang datang itu? Hadimil ladzat, yang akan menghilangkan segala kelezatan dunia, waqif, dan yang akan memutuskan syahwat, itu yang datang malaikat maut. Suruh masuk, baru diizinkan masuk malaikat maut. Serem tadi malaikat motoi. Siti Fatimah dulu motoi kok ini kok nanti yang dilihat motoi langsung ke burimu kan, langsung dicabut bun-bunan ini. Sebelum meninggal dunia, Rasulullah tanya kepada mana Jibril? Ini ada samping malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah tanya, ya Jibril, sebelum saya menghadap kepada Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah kepadaku? Sebelum saya menghadap kepada Allah, apa ya? Untuk bukan, bukan untuk umatku. Naik malaikat, naik selanjutnya itu apa? Kata malaikat, Allah ridho kepada, sampai kamu ridho kepada umatmu. Wala saufa yu'tika rabbuka, dia Allah, sampai Rasulullah puas. Dan Rasulullah tidak puas kecil, semua umatnya masuk surga. Kepingin kita semua masuk surga Rasulullah. Tidak ada mikir awai, dirinya apa? Tidak, yang dipikir, sampai mau mati mikir umatnya. Dalam keadaan sakaratul maut, apa pesan Rasulullah? As-salah. Dalam keadaan Rasulullah, jaga salat. Ya itu kunci keselamatanmu. Dan hati-hati terhadap budak-budak. Orang bawahanmu jangan kamu tindas. Jangan mentang-mentang berkuasa jadi majikan. Jangan, akan ada tuntutannya pada hari kiamat. Tiap orang meninggal dunia, kasih tahu sama Allah. Cuman kita tidak ngerti itu sinyal. Makanya Allah mengingatkan, kalau yang besar dari kasih tahu sama Allah, Allah mengatakan la ta'ti, tidak akan datang kecuali bakta secara tiba-tiba. Seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia cerita, ya Amirul Mukminin, saya tadi malam mimpi dicocok ayam. Satu dua kali cocok, mimpinya saya dicocok ayam. Dipatuk sama ayam. Ono mimpi dicocok ayam. Dia cerita sama Umar, ya Amirul Mukminin, saya tadi malam mimpi dipatuk sama ayam, satu kali dua patuan. Diam Umar. Orang-orang tanya, apa maksudnya ya Amirul Mukminin? Saya matinya akan dibunuh orang di luar Arab. Abu Lulu Al-Majid yang bunuh orang. Pas sholat subuh, ditikam Umar dari belakang. Pisau yang sudah dikasih racun, khonjal, tikamkan kepada Umar. Kata Umar, saya dibunuh oleh anjingnya syaitan, ditangkap sama sahabat. Nah ini kau mati ini serempet becak, waduh, minggir-minggir, tetap wai mati serempet. Makanya tidak dikasih tahu kenapa berat. Thaqulat, jangankan kita, kata Allah, kalau dikasih tahu tidak mangan kan, umurnya kari seminggu bentir dulu tanggalan kopi, wes tak kopi-kopi yang sampai mati dedet bentino jadi bucin, ayo lungo nanti lungo sampai mati ki. Kalau tidak tahu enak, sudah pergi ngelencer, pulang sampai tempat tidur mati. Muhammad bin Sirin, alim besar satu zaman sama Imam Malik. Seorang alim besar satu zaman sama Imam Malik. Pada suatu pagi ada orang datang ke rumahnya dia, assalamualaikum, dia lagi sarapan. Waalaikumsalam, mari silakan. Guru, saya mau cerita mimpi. Ceritau apa? Tunggu sebentar, saya makan dulu ya. Setelah selesai makan baru ceritau. Sudah tenang, apa ceritanya? Kata orang itu, saya tadi malam mimpi melihat bintang suraya menjulang tinggi tuh sampai naik ke atas. Saya mimpi lihat bintang itu tambah tinggi sampai naik ke atas. Bintang suraya, dia mengatakan, sebelum saya bangun subuh saya dengar suara, sampaikan mimpimu sama Muhammad bin Sirin, sebutkan namanya. Alim besar, kaget dia. Apa-apa? Balik nona mimpinya. Saya tadi malam mimpi lihat bintang guru. Bintang itu tambah naik sampai tinggi naiknya.
sebelum saya bangun subuh, saya dengar suara, nanti mimpimu sampaikan kepada Muhammad bin Sirin. Diam dia. Kenapa guru? Diam Muhammad bin Sirin. Ditanya saya, kenapa guru? Umur saya tinggal 7 hari. Pas dari berita yang disampaikan, hari ke-7 Muhammad bin Sirin meninggal dunia. Enak ya, nek rumune sewiritan bendino. Berat kalau dikasih tahu. Tak mangan lontong gule kon. Isu kuwe sampai mati benot langkalan. Ya Allah, kurang telung dino ya Allah. Makanya Allah mengatakan, kalau dikasih tahu, tak sanggup kita. Jangankan kita, langit sama bumi tak mampu. Thaqulat fis samawati, berat kata Allah bagi langit dan bumi. La ta'tikum, tidak akan datang kecuali baghtah secara tiba-tiba. Persis hari ke-7 Muhammad bin Sirin meninggal dunia. Semua orang alim, bintang-bintang Allah, kalau sudah bintangnya naik, berarti ada satu orang alim yang meninggal dunia. Semua orang alim itu bintang-bintang mereka sebagai bintang yang menerangi alam ini. Kalau sudah bintangnya naik, ada satu orang alim yang meninggal dunia. Makanya saya lihat itu bintang naik terus, alamat. Kata Ibn Sirin, umur saya tinggal 7 hari, persis dari berita itu disampaikan, hari ke-7 beliau meninggal dunia. Ini satu zaman sama Imam Malik. Makanya Allah mengatakan, tidak dijelaskan, dikasih tahu, cuma sinyal saja. Yang bisa membaca untungnya, tidak bisa, ya sudah. Allah mengatakan, yas'alunak, mereka tanya kepada ya Muhammad, ka'anna, seakan-akan kamu tahu. Allah mengatakan, kul katakan, innama ilmuwa indallah, yang tahu ilmunya cuma Allah tok. Ada orang yang dikasih tahu sama Allah, itu hak Allah. Tahu, tidak tahu. Kalau dikasih tahu, terserah sama Allah. Jauh, tidak tahu, tahu. Kalau Allah beritahu, bisa. Rasulullah dikasih, orang-orang alim dikasih tahu sama Allah. Kapan dikasih tahu? Semua dikasih tahu. Cuman kita tidak ngerti caranya itu. Tidak bisa membaca itu sinyal. Dikira macam mendadak, enggak. Cuman kita tidak ngerti. Sinyalnya itu tidak ngerti. Rasulullah turun, idza ja'a Rasulullah. Abu Bakar nangis, Umar tanya, kenapa kamu nangis? Ini kan kabar gembira. Apa tekstualnya? Kalau sudah datang pertolongan Allah sampai fatah terbukanya kota Mekah, dan kamu akan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Nangis Abu Bakar. Kalau sudah lihat itu tanda, Abu Bakar mengerti tanda aja Rasulullah sudah dekat. Kalau sudah Islam jaya, tugas Rasul sudah selesai. Di dunia bukan tempatnya, terlalu kecil untuk Rasulullah. Dunia ini satetes dadarnya. Makanya apa bekalnya? Fasabbih, yang banyak kau berzikir ya Muhammad, yang banyak baca tasbih subhanallah, yang banyak baca tahmid alhamdulillah, yang banyak baca istighfar, itu bekalnya untuk menghadap sama Allah. Tasbih, tahmid, istighfar. Apalagi kita yang tiap hari berkelimang dosa, banyak subhanallah wa bihamdi astaghfirullah subhanallah wa bihamdi, apa kita bisa? Allah mengingatkan dalam ayat ini, walakinna aktsarun nasi, tapi kata Allah, kebanyakan manusia itu tidak tahu. Orang-orang yang dikasih tahu sama Allah bisa. Bagi Allah tidak ada kalimat yang sulit. Ketika turun ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, untung kamu ya Rasulullah masih hidup, sudah dipanggil oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang. Sekarang beliau, Abu Bakar mengatakan, untung kamu ya Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah, sudah siap ya Muhammad. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, nanti ayat itu akan dibacakan oleh malaikat kepada di waktu kamu sekarang. Semua orang akan meninggal dunia, dibacakan, ya ayyatuhan, kalian beriman loh, dibacakan apa? Supaya tenang jiwanya, tak ikut balik, sekarang kembali kepada Tuhan. Tapi kalau orang kafir, dia akan melihat malaikat yang hitam-hitam sejauh pandangan mata. Orang mukmin semua akan meninggal dunia, dia akan melihat malaikat yang putih-putih. Makanya roh itu mengikuti terus, tapi ahul basar tutupan kata Rasul. Roh kalau sudah keluar, datang malaikat yang putih-putih bagi orang yang beriman dengan baik kain kafan dan bau yang harum luar biasa. Begitu dipegang, kemudian datang malaikat dari ubun-ubunan. Nah, sambil mengatakan, ayyatuhan nafsu taibah, wahai jiwa yang baik dalam jasadnya, keluarlah kamu untuk mendapatkan ridha Allah. Senang rohnya keluar, dipegang oleh malaikat, tidak dilepaskan walaupun sekejap mata.
Yang ngerti-ngerti, yang tidak ngerti sudah. Makanya Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi la ya, tapi kata Allah kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.